Ana, kita pulang bareng yuk. Ayo. Aduh, bagaimana ini? Malah turun hujan. Yuk kita berteduh di halte itu saja. Aduh, sofa berhenti. Nanti bajuku basah. Nih, aku galas. Bagaimana ini, Ana? Bajuku kotor. Sama, bajuku juga kotor. Padahal besok masih dipakai lagi. Gimana dong? Sudah, Sofa. Jangan menangis lagi. Gimana nanti kalau ibu marah? Karena bajuku kotor. Aku juga takut ibuku marah. Terus kita harus gimana, Ana? Ayo kita cari keran. Kita bersihkan sedikit-sedikit supaya rok dan baju kita nggak terlalu kotor. Itu, di sana ada keran. Yuk kita ke sana. Yuk. Noda lumpur ini nggak hilang, walaupun dibersihin pakai air. Iya. Ya sudah, kita pulang saja yuk. Kita cerita ke ibu apa yang sebenarnya terjadi. Semoga ibu tidak marah sama kita. Iya, semoga seragamnya bisa bersih lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh, Sofa, kenapa bajunya bisa kotor begitu? Itu, Bu. Tadi waktu hujan, aku dan Nana berteduh di halte. Terus ada mobil yang lewat kencang sekali. Lalu kami kecipratan lumpur dari jalan. Oh, gitu. Ya udah, cepat ganti bajunya, nanti kamu masuk angin. Iya, Bu. Besok Sofa masih pakai seragam yang ini. Tapi seragamnya kotor. Gimana dong, Bu? Sini, Ibu bantu. Bajunya mau diapakan, Bu? Tentu saja, mau Ibu cuci. Kan cuacanya lagi mendung, Bu. Nanti gimana kalau tidak kering? Percaya sama Ibu, nanti baju Sofa pasti kering. Wah, benar, bajuku kering. Tuh kan, ibu bilang juga apa. Terima kasih, Bu. Hacum, hacum, hacum. Wah, kayaknya kamu kena flu, Nak. Ayo cepat masuk rumah.
Ibu akan memberimu obat. Iya, Bu. Hacem. Hacem. Hacem.